Huni grup neraka turnamen pramusim, back Bali United Hudi Apilah, menarik. Tribun Bali.com, Denpasar, bagi back Bali United, Hudi Apilah berada di grup C yang disebut-sebut sebagai grup neraka dalam turnamen pramusim menjelang Liga 1 musim 2022/2023 menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya klub-klub yang menghuni grup C, seperti tuan rumah Persib Bandung, Bayangkara FC, Persebaya Surabaya, adalah tim yang konsisten. Ketiga tim lawan Serdadu Tridatu itu juga merupakan tim yang konsisten menampilkan performa terbaik setiap musimnya. Grup yang menarik dan menantang karena menurut saya di grup C ini adalah klub-klub yang konsisten terbaik dalam beberapa tahun ini, kata Hudi Apilah kepada Tribun Bali, Selasa 31 Mei 2022. Mantan pemain PSCS Cilacap dan SIS Semarang ini juga memandang turnamen pramusim bertemu dengan tim-tim berkualitas ini menjadi bagian persiapan yang bagus sebelum melakoni laga di AFC Cup. Cocok untuk kita ik memang butuh uji coba dengan klub-klub berkualitas di Indonesia sebelum AFC, kata Hudi. Saya pikir ketiga tim lawan memiliki kualitas dan pada pramusim ini bagus untuk Bali United, imbuhnya. Hudi dan kawan-kawan bakal melawat ke Bandung untuk mengarungi turnamen pramusim ini. Pemain berusia 29 tahun ini juga menyinggung soal kerinduan terhadap ramainya penonton di stadion. Kota Bandung memiliki cuaca bagus dan pastinya di stadion pasti ramai penonton. Semoga semua berjalan lancar dan sukses supaya kedepannya di Liga 1 segera bergulir dengan penonton di stadion, ungkapnya.